Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Haizoper dimanapun kalian berada nih. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah buat sahabat Haizoper yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita seputar Rangga Azob dan Haiko van der Peken. Nah buat sahabat Haizoper yang sudah menemukan channel ini, jangan lupa tonton sampai selesai nih videonya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah di hari Natal ini rupanya Rangga Azob disibukkan dengan mengucapkan pada fans-fansnya atau pada kru-kru yang semua beragama Nasrani ya guys, dikarenakan hari ini adalah hari Natal buat kaum Nasrani. Dan hari ini juga Rangga Azob pun disibukkan dengan ucapan-ucapan untuk mereka yang menganut agama Nasrani. Nah pada saat ini juga ya guys, dimana setelah selesai juga nih hari ini Rangga Azob mengucapkan ucapan-ucapan selamat hari Natal kepada fans-fansnya semua ya guys. Dan akhirnya selesai juga nih ucapan-ucapan itu yang diucapkan oleh Rangga Azob. Dan akhirnya Rangga Azob bisa bersantai ya guys. Nah di sini kita lihat Rangga Azob dan salah satu penggemarnya yaitu ingin berfoto dengan Rangga Azob. Wah wah wah, tapi ya kita lihat nih Rangga Azob dengan rambutnya yang dikuncir ke belakang begitu ya. Wow, semakin ganteng sekali ya guys. Pokoknya bang tampan Rangga Azob ini the best ya guys, tidak ada tandingannya lagi. Nah ini lagi ya guys, penggemarnya kaum-kaum hawa seperti ini nih yang bikin hati cenut-cenut ya guys, dengan ulah-ulah mereka ini ya ingin berfoto dengan Rangga Azob. Waduh, ini berfoto sampai nempel kayak gini ya guys. Jangan sampai nih para sahabat Haizoper jadi kelepek-kelepek semua ya guys, melihat tingkah-tingkah para fans-fansnya ini yang berfoto dengan Rangga Azob seperti ini. Tapi ya sudahlah ya guys, ya namanya juga aktor tampan ya guys, jadi wajar-wajar. Ini selalu sangat mengidamkan wajah tampan Rangga Azob. Tapi tidak kalah juga ya guys, dimana di sini Haiko van der Peken pun mengadakan foto bersama fans-fansnya juga ya guys. Memang Rangga Azob dan Haiko van der Peken ini memang adalah sesosok aktor dan artis yang sangat humble dan sangat peduli ya guys dengan para fans-fansnya dan para penggemarnya sekalian. Tapi di sini kita lihat nih wajah-wajah Haiko van der Peken nih yang sangat begitu cantik dengan polesan make upnya yang tidak terlalu colok ya guys, tapi dengan polesan-polesan wajahnya yang seperti ini semakin membuat Haiko van der Peken semakin kelihatan sangat alami dan tetapi tetap cantik. Nah ini lagi ya guys, jangan kalian balik nih foto-foto yang sedang dipajang ini ya guys, dikarenakan nanti kalau kalian balik ini foto yang dipajang ini bisa-bisa nanti kalian kelepek-kelepek nggak bisa tidur nih karena melihat ketampanan Rangga Azob seperti ini. Jangankan kita normalkan atau kita balik ya fotonya, seperti ini saja kita sudah aduh pusingnya kepala tujuh keliling ya guys melihat ketampanan Rangga Azob seperti ini. Sampai sepertinya di
bikin oleng juga ya melihat ketampanan Rangga Azob dengan bibir yang sangat merah. Dan wajah-wajah Indo Palembang ini ternyata semakin hari semakin menggoda para kaum hawa ya guys. Ya wajar saja nih karena Rangga Azob adalah aktor tampan saat ini. Nah ini ya guys, nah bahwa nih si Ana ini pun sampai-sampai ya tidak berani nih menatap wajah Rangga Azob dikarenakan sepertinya Rangga Azob ini mempunyai magnet yang sangat tinggi ya buat para kaum-kaum wanita nih. Dan sampai-sampai Ana Arsaka ini tidak sanggup melihat dan menatap matanya Rangga Azob nih. Kayaknya nih abang tampan Rangga Azob nih mulai gombal-gombalin ya guys. Makanya nih Ana ini tidak berani nih menatap mata Rangga Azob seperti ini. Walaupun Ana ini sedang diganggu atau digoda oleh Rangga Azob, tetapi rupanya si Ana ini tetaplah kuat dengan godaan-godaan tersebut. Waduh, ini lagi ya Rangga Azob bikin kocak dan bikin ketawa aja ya dengan tingkah-tingkahnya seperti ini ya. Kalau yang seperti ini siapa sih yang bakal marah? Gak bakal ada yang marah, gak bakal ada juga penhaizoper yang bakal kalang kabut ya. Karena melihat foto-foto dan menunjukkan buku nikah istri atau buku nikah suami ini, dan ternyata gak bakalan ada yang bisa marah kalau sudah seperti ini. Nah buat sahabat Haizoper yang sudah menonton dan melihat video ini sampai selesai, jangan lupa ya guys untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya nih. Dan jangan lupa juga nih like, comment, share serta kritik dan sarannya di kolom komentarnya. Nah buat sahabat Haizoper yang sudah menonton video ini sampai selesai, Mimin ucapkan terima kasih dan nantikan di video berikutnya. Nah Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.